Yo 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 yo, welcome back to my channel. Hello gamers. Oke, kali ini gua mau bahas tentang game Vespa INC yang dirilis sudah tahun 2017 ya, udah lama juga. Tapi gamenya ini masih bagus banget buat kalian yang nggak tahu tentang game RPG, mungkin yang belum pernah nyobain game ini, cobain guys. Oke, langsung aja kita coba guys. Namanya adalah King Red. Oke, kita login dulu. Di sini gua pakai Android Redmi 9 ya. Di game ini nggak pakai PC tapi melainkan pakai handphone aja. Oke, kita pick di Vespa. Oke, kita udah login ke King Red. Lalu kita akan coba untuk langsung kita masuk ya. Karena di background di awalan ini udah background musik guys. Keren banget ajib. Gua juga suka banget nih sama gamenya ini. Wow. Untuk tampilannya karakternya itu keren banget gitu loh. Dia pakai jubah gitu. Wah, kayak pendekar banget ya. Oke, kita masih loading di sini, guys. Oh my god. Bagaimana kabar kalian? Anyway, moga baik-baik aja ya karena di COVID-19 ini wah, banyak banget kendala yang terjadi. Apalagi semoga yang kena dampaknya juga cepat sembuh juga ya. Oke, langsung aja kita coba untuk masukin. Forsaken Fight Valen Frey. Oke, ini ceweknya guys. Oke, kita di rumah aja, tetap fokus untuk gameplaynya dan juga untuk cari-carinya ya. Untuk eventnya kayak gini guys. Lalu kita lihatin lagi, kita close dulu. Nah, untuk karakternya, oke, kita klaim dulu. Kita dapat di hari kedua yaitu hero baru. Nah, hero baru kayak gimana ini? Nah, kita masuk di kayak gini. Lalu dia perkenalan. Keren kan? Lucu gitu. Wow! Oke. Wey! Kalian lihat kan tadi? Mantap, jir! Oke, skillnya kayak gitu, guys. Oke, untuk itu kita exit. Lalu kita ke event. Nah, untuk tampilannya menu di bagian pencarian hun alias hunternya kayak gini, guys. Jadi dia simpel banget ya. Lalu tentang inventory heroes kayak gini. Jadi ini karakternya ya. Untuk pojok kirinya yang di karakter ini itu lambang elemen mereka, attack-attacknya atau fighter, support, mage, assassin. Nah, hero terbaru namanya Mirain, dia bintang 3. Maka kita pick dulu ini dia. Kita picknya gimana ya? Gua lupa nih, guys. Kita masuk ke sini, habis itu kita get ready. Nah, get ready kita hilangin Sirio, kita ganti Marin. Oke, langsung aja start battle. Jadi kalian harus lihat ini gameplaynya. Oke, kita masuk ke gameplaynya di chapter yang keempat. Jadi tentang historinya itu keren banget, guys. Ceritanya, animasinya itu wow. Storynya itu loh yang bikin gua greget. Oke, untuk gameplaynya kita bisa auto juga, auto battle. Lalu kita skip dulu. Nah, untuk auto battlenya itu jadi mereka skillnya itu langsung otomatis, kalian nggak gunain apa-apa, guys. Nah, kita dapat item. Habis itu untuk yang awal-awalan memang sih untuk clearin misinya lebih mudah ya. Nah, kayak gini kita ambil skillnya, guys. Oke, skillnya kayak gitu. Udah kelar nih. Oke, kita dapat factory nomor 1. Wow, pencapaian Google Play-nya gua udah berhasil nih juga. Oke, untuk naik levelnya kayak gini ya. Alright, nice. Keren banget. Kita exit dulu. Habis itu kayaknya ini masih story juga ini, guys. Karena kemarin belum kelar story semua sih. Baru coba uji coba di awalan, habis itu biar enggak itu memperpanjang video juga kayak kemarin gitu, dari kita mulai awal ya. Jadi gua belum training apa-apa langsung gas gitu, tinggal record. Oke, kita udah ke storynya Estelle. Nah, di Estelle ini kita masukin di bagian apa ini? Oke, kita lihat confusing art first, but you will get used to it soon enough, especially let's get started. Oke, let's go. Kita mau kemana ini? Oke, kita ke misi di bawah heroes ini. Nah, di sini ada misi daily juga, lalu week dan ground itu untuk kenaikan tingkat juga.
arena dan story ya. Lalu ada guildnya juga ini guys. Mantap nih. Game RPG-nya bisa dijadiin guild juga ini. Ya, oke, kita langsung aja lanjutin lagi. Oh iya. Kita coba ke kastil. Kita ke kastil dulu. Oke, kita masuk kastil nih. Enter town. Nah, untuk gambarnya townnya kayak gini, guys. Jadi kita lihat tempat lokasinya, lalu kita jalan. Kita tinggal jalan kayak gini. Nah, kita bicara sama siapa gitu. Kita bicara. Nah, di sini ada new nih. Gak bisa bicara ini. Banjir. Pencetin apa ini? Gak bisa, Bri. Nick tab. Oke. Kita forges. Oh, di pojok kanan bawah ternyata ada pilihannya gitu. Oh my. Jadi dia oke, namanya Jin. Jin sama Cleo. Cleo kan teman kita ya, si mage ya. Kalau kamu ingin menempa sesuatu item gitu, kita harus ini equipment kita turunin dulu, lalu kita gear kita pindahin, lalu kita awakkan gear. Wow, dia ada animasinya juga ini. Wow, mantap. Oke, jadi kayak gitu untuk tempat lokasi townnya ya. Oke, kita sekali lagi lanjut untuk gameplaynya. Kita keluar dulu. Kita keluarnya gimana ini? Oh iya, kita keluar ke sini, pencet ke area tanahnya itu ya. Lalu pojok kanan bawah ini ada pilihannya. Nah, kita bakalan milih di tempat lokasi itu. Nah, di sini kita udah masuk ke bagian chapter 5. Oke, kita preparasi battle. Kita lawan bosnya dulu. Oh, namanya Talisa. Ceweknya cantik juga ini. Mantap, jay. Oke. Kita login dulu untuk gameplaynya yang chapter 5. Nah, di sini ada Cleo, lalu ada siapa lupa tau aku. Oke, ada Roy, Cleo, The Ash Castle. Oh, tokoh utama si Castle, lupa aku. Ada Frey, si tim supportnya ya. Marin adalah kita dapat dari itu soalnya. Dapat dari hadiah daily login ya, hari kedua. Oke. Kita lawan bos kedua. Nah, ini untuk skillnya si Castle kita lihat, cuy. Jadi, untuk skillnya itu keren-keren. Wow. Kayak gitu. Kita support, lalu kita margin. Kita ultimate. Oh my god, udah kelar. Wow. Karena musuhnya masih terkenal biasa, cuman untuk skillnya kalau kita pencet keren banget. Nah, ini animasinya yang unik di sini, guys. Saat kita bincang-bincang, si tokoh ini juga bisa gerak-gerak gitu. Biasanya kan cuman diem. Nah, di sini dia gerak-gerak gitu, jadi lebih keren banget, noh. Nah, si Frey dan Roy, oke, si Frey, Roy, Castle, Cleo. Di King Red ini, jadi mungkin castle-nya ini yang bakalan jadi toko si tampilan depan tampilnya King Red ya, dan juga Frey ini kayaknya, guys. Atau musuhnya. Wah, gua masih penasaran sama story-nya ini juga. Tapi ceritanya ini bikin seru ini, guys. Oke, victory telah terjadi. Nah, untuk level up-nya mereka animasinya juga cute-cute banget. Di sini kita bisa nempa item juga dari mereka, lalu kita bisa cek event juga. Kita bisa gonta-ganti karakter juga. Wow. Jadi kita nyobain skill-skill mereka kayak Final Fantasy gitu. Oke, kita to her castle is buta castle. Nah, untuk show gameplaynya King Red mungkin simple banget untuk kayak gini aja ya. Oke, guys. Kita balik lagi ke bagian menu pojok kiri atas. Nah, oke, okay, my menu ada di sini ya. Select hero. Nggak ada untuk servernya ya. Gua lupa ini, guys. Kayaknya nggak ada. Oke. Okay. Mungkin kayak gitu. Oh lah.
Kita lanjutin besok lagi. Gua bakalan cari-cari gameplay yang lain atau kita lanjut di King Red ini. Oke, guys. So, jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.